Saya sangat prihatin sekali dengan kasus yang terjadi di kalangan ya institusi penegak hukum ya, karena bagaimanapun itu kita perlukan KPK ya, ya dan juga dengan segala kekurangan Polri kita tetap membutuhkan Polri ya. Nah, tapi yang amat menyedihkan kita, mengapa dua lembaga ini kemudian berseteru kembali? Sejatinya mereka akan mesti bekerja sama, kemudian memiliki komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi. Ya, kalau misalnya KPK menetapkan calon Kapolri menjadi tersangka, sesungguhnya itu juga harus didukung kan, kalau memang ada bukti-bukti yang cukup di dalam rangka pemberantasan korupsi. Ya begitu juga sebaliknya, kalau ada yang misalnya dari KPK yang melakukan korupsi juga harus didukung ya pengusutannya. Jadi itulah saya kira yang harus dilakukan kedua lembaga institusi itu. Mereka harus bersinergi di dalam rangka mewujudkan clean government, pemerintahan yang bersih. Ya, perjuangan yang sejak Indonesia merdeka sampai sekarang ini kan ternyata pemerintahan bersih itu yang melayani rakyat, yang kemudian bekerja keras untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan belum menjadi kenyataan. Kita sudah merdeka ini sudah 69 tahun. Tetapi kesadaran untuk itu belum tumbuh di kalangan seluruh bangsa ini. Jadi ini barangkali yang menurut saya harus menjadi catatan kita. Di dalam pemberitaan media kita saksikan sejak kemarin sampai tadi malam dan pagi hari ini kan dukungan masyarakat itu kepada KPK kan begitu tinggi. Artinya apa? Masyarakat itu menaruh harapan yang besar kepada KPK untuk melakukan usaha-usaha yang keras dalam rangka pemberantasan korupsi. Ya, tapi kita juga menyadari KPK itu juga belum sepenuhnya melaksanakan tugas yang dibebankan kepada KPK. Kita tahu misalnya memilih kemudian ditebang yang sudah dipilih gitu. jadi istilah orang tebang pilih sekarang ini ada lagi memilih beberapa orang dari sekian banyak itu yang ditebang itu hanya 1-2 orang saja. Nah, ini tentu keinginan masyarakat siapapun yang bersalah itu kan segera ditebang, segera diproses, segera ya dihukum. Dan hartanya itu diambil untuk kepentingan negara ya. Tapi ini memang tidak mudah karena terus terang saja resistensi dari kalangan elit ini besar sekali. Kalau dari kalangan elit ini semua lapisan itu saya ingin mengatakan yang mendukung itu saya paling tidak mungkin hanya 50-50 saja yang mendukung penegakan hukum ini sendiri untuk memberantas korupsi. Tetapi sebaliknya dari kalangan menengah ke bawah itu saya yakin betul hampir 100% itu mendukung KPK, mendukung pemberantasan korupsi. Jadi inilah yang terjadi, tidak heran juga kalau ada tulisan, ada pernyataan yang tetap mendukung ya KPK sudah otomatis, tetapi juga mendukung status quo dalam artian nih bahkan menciptakan udahlah ribut saja, kalau ribut yang beruntung kan para koruptor-koruptor itu kan ya, jadi mereka tidak terjamah, mereka tidak diganggu dan itu ada di mana-mana gitu. Nah, inilah yang menurut saya kita harus perhatikan. Jadi kalau masyarakat memberi dukungan kepada KPK itu bukan berarti KPK tidak banyak kelemahan, ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi kinerja mereka itu dapat disaksikan, dapat dilihat oleh masyarakat bahwa mereka sudah berbuat untuk mengurangi apa ini korupsi yang merajalela di negeri kita. Nah, polisi itu menurut saya
sebaiknya mengambil pelajaran dari peristiwa cicak buaya. Peristiwa cicak versus buaya ini jilid 2. Jadi peristiwa atau kasus cicak versus buaya jilid 2 ini seharusnya tidak terjadi. Tapi ini sudah nasi menjadi bubur ya. Yang diharapkan pemerintah sejak kemarin sampai hari ini supaya pemerintah supaya Presiden Jokowi segera mengambil tindak mengambil keputusan yang berani dan tegas untuk menyudahi konflik ini. Konflik ini sesungguhnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, pertama masyarakat itu memberi dukungan penuh kepada KPK. Tetapi pada saat yang sama ya kalau bisa saya katakan ini menafikan Polri itu sendiri. Jadi kan ini tidak baik ya. Padahal Polri ini kita perlukan ya. Kedua, perseteruan ini hanya menguntungkan para koruptor. Iya, ya tertutup kasus-kasus mereka. Ketiga, perseteruan ini kemudian merugikan di dalam pemberantasan korupsi. Ya, karena KPK itu kan kemudian dipreteli kekuatannya. Ya, sudah Busra Mukaddas sudah diberhentikan, sudah selesai masa jabatannya. Nah, kalau BW ini ditetapkan tersangka, berarti kan dia tidak bisa aktif. Tidak bisa aktif di KPK sesuai undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ini merugikan KPK secara khusus, tapi sesungguhnya merugikan bangsa ini. Merugikan pemberantasan korupsi. Yang kita semua menyadari bahwa keadaan negara kita ini yang masih carut marut itu akibat ini, akibat salah satunya itu korupsi yang tidak belum berhasil diselesaikan atau diatasi. Jadi begitu Mbak Intan. Ya itu memang ini apa di dalam proses apa ini kalau peristiwa terakhir ini memang patut diduga itu memang ada kepentingan-kepentingan politik. Tetapi ini juga kita harus memberi apresiasi karena bayangkan kalau betul yang dituduhkan, mudah-mudahan ini tidak betul yang dituduhkan disangkakan kepada Budi Gunawan. Dia banyak terlibat dalam kasus korupsi, kemudian akhirnya menjadi Kapolri. Ini kan akan menyulitkan di dalam pemberantasan korupsi. Bukan saja menyulitkan, tapi wibawa seorang pemimpin juga itu akan ini dipertanyakan oleh publik. Padahal di dalam pemberantasan korupsi ini kan dukungan publik itu amat diperlukan. Selain itu juga dukungan aparat kepolisian di dalam institusi itu sendiri perlu dukungan. Nah, kalau betul pemimpinnya itu enggak bersih, itu juga akan menyandra institusi itu sendiri. Tetapi itu juga akan kemudian dipertanyakan apakah benar betul itu terjadi. Nah, baiklah ini proses ini kita bawa ke pengadilan saja kan, supaya tidak menimbulkan kontroversi demi kontroversi yang tidak ada ujungnya. Apalagi kalau sampai dibalas dengan istilah para penggiat korupsi itu kriminalisasi pimpinan KPK. Mudah-mudahan itu segera kita bisa diatasi oleh Presiden Jokowi. Ya. Oke, terima kasih Mbak Intan. Ya, terima kasih Mbak Intan.